Libero Timnas voli putra Indonesia, Fahr Zaraha, membeberkan tentang kunci konsistensinya seusai berhasil menorehkan prestasi secara beruntun. Diketahui, Fahre Zaraha sukses membawa Jakarta Bayangkara Presisi Finis di posisi runner-up proliga 2023. Seusai dari proliga 2023, Fahr Zaraha dipanggil Timnas voli putra Indonesia di SEA Games 2023 dan berhasil meraih medali emas. Setelah dari Sea Games 2023, Fahrzaraha kembali ke Jakarta Bayangkara Presisi dan tampil di Asian Men's Club Volleyball Championship (AVC Cup) 2023. Fahrzaraha berhasil membawa Jakarta Bayangkara Presisi menembus partai final AVC Cup 2023. Meski hanya meraih posisi runner-up, Fahrzaraha sukses menorehkan sejarah bersama Jakarta Bayangkara Presisi di ajang AVC Cup 2023. Pasalnya, Jakarta Bayangkara Presisi menjadi tim Asia Tenggara pertama yang mencapai final AFC Cup 2023. Tak hanya itu, Fahre Zaraha juga berhasil meraih gelar individu di AFC Cup 2023, yakni menjadi best libero di turnamen antar klub se-Asia itu. Dengan begitu, Fahre Zaraha pun menyandang status sebagai best libero se-Asia. Lantas, apa kunci konsistensi dari seorang Fahre Zaraha? Main lepas. Dalam sebuah video wawancara di kanal YouTube Moji Social, pria yang akrab di Saparha tersebut mengaku jika main lepas adalah salah satu kunci keberhasilannya untuk bisa main konsisten. Meski melakoni pertandingan dengan jarak waktu yang dekat, ia tetap bermain lepas agar tak memikul beban terlalu berat. Alhasil, Raha tetap bisa terus tampil konsisten selama gelaran Proliga 2023, SEA Games 2023 hingga yang terakhir AVC Cup 2023. Lebih lanjut, ia pun juga tak menyangka bisa meraih gelar best libero. Mengingat libero timnas Jepang, yakni Soshi Fujinaka juga mentas di AVC Cup 2023 membela klub Suntory Sundirs. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.